Hey guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Okay guys, di video kali ini Tari dan Scobby bakalan main Brookhaven lagi. Tapi sedihnya guys, di sini Brookhaven telah dipenuhi oleh zombie guys, dan Brookhaven sekarang udah menjadi kota zombie. Kalian lihat guys, di sana zombinya banyak banget ya. Ini semua karena virus zombie udah menyebar di Brookhaven guys. Okay guys, dan rencananya Scobby dan Tari bakal membasmi semua zombie yang ada di Brookhaven guys. Dan apakah kita bisa membasmi semua zombie yang ada di Brookhaven? Kita juga belum tahu pasti guys ya. Dan kalian lihat di sini zombinya udah manjat guys. Udah manjat ya. Di situ zombinya udah mulai kejar kita ya. Hey Scobby, kamu zombinya jangan dilawan dulu. Kita lari aja dulu Scobby. Let's go. Okay guys, kita bakalan lari dari zombinya ya. Kita lari di sini aja guys. Soalnya zombinya juga lambat banget ya. Dan ya, sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini, dan jangan lupa untuk di subscribe. Langsung di subscribe guys. Okay guys, di sini kita bakalan lari dari zombinya. No, Scobby dimakan sama zombinya guys. Sedih banget guys, Scobby udah dimakan sama zombinya ya. Di sini kita punya senjata guys. Kita bakalan coba senjata yang nomor 1 dulu ya. Kita bakalan tembak semua zombinya guys. Kita bakalan basmi semua zombie yang di Brookhaven. Oh my god, Scobby ya, baru aja main sama Tari guys. Udah mending gue ini makan zombie. Okay, di sini kita tembak-tembak ya. Di sini zombinya guys, kalian lihat darahnya udah habis tapi zombinya enggak meninggo ya. Waduh, parah banget ini guys. Okay, dan kalian lihat di situ zombinya tambah banyak guys. Ini kira-kira Tari dan Scobby bisa enggak ya guys membasmi semua zombie di sini? Kita tembak-tembak lagi guys. Kalian lihat tuh, zombinya enggak meninggo guys. Dan kalian lihat di sana guys, ternyata Scobby hidup kembali ya. Okay, Scobby, let's go, kita basmi semua zombie yang ada di Brookhaven ini. Let's go. Okay guys, dan Scobby dimakan lagi sama zombie. Gimana guys, nggak mau dimakan sama zombie ya? Dia itu nembaknya dekat banget sama zombinya guys. Di sini kita udah nembak-nembak terus ya, dan kalian lihat zombinya malah tambah banyak banget guys. Lebih baik kita kabur aja dulu guys. Kita bakalan cari Scobby ya. Oke, kita bakalan coba pakai senjata kita yang nomor 2 guys. Ini kita tembak-tembak lagi zombinya guys. Kalian lihat guys, zombinya bisa naik di pundak temennya ya. Waduh, ini zombie guys kerjasamanya mantap banget ya guys. Oke Scobby, ini zombinya karena udah banyak banget di sini, lebih baik kita langsung kabur ke bawah aja ya Scobby. Let's go Scobby. Hey Scobby. Ya ampun, ini Scobby guys udah dipanggil-panggil dari tadi ya, tapi dia nggak mau denger sama sekali guys. Udah kayak yang jago aja ya guys, padahal masih noob ya dalam membasmi zombie guys. Dan kalian lihat guys, di sini zombie ada yang lagi nunggu bus ya. Lagi duduk di halte bus ya. Kita tembak-tembak di sini zombinya guys tuh. Dia nggak ngejar kita ya. Hey, itu kalau Scobby yang nembak dari tadi zombinya meninggoy guys. Tapi kok kalau aku yang tembak nggak meninggoy-meninggoy ya guys? Okay. Dan di sini juga aku nggak lag ya guys. Nih, tapi kok kenapa ya guys? Apakah senjataku yang kurang kuat guys? Kita juga nggak tahu. Okay. Kemari zombinya udah mulai banyak banget. Dan let's go Scobby. Scobby, let's go. Kita langsung basmi zombie yang ada di sana. Nah, kalian lihat guys, zombinya lagi nongkrong ya. Mereka lagi minum-minum kopi guys, lagi santu-santuy ya di tempat minum kopi tuh. Tuh guys, kalian lihat ini zombie tukang gibah guys. Zombie ya, meninggoy guys karena Tari Mentari terlalu dekat sama zombie. Oke guys, dan kalian lihat kalian lihat senjatanya Tari Mentari ya, lebih besar dari badannya Tari Mentari guys. Waduh, gila sih guys, ini satu kali tembak ya pasti zombinya langsung meninggoy guys. Dan kalian lihat guys, semua zombie udah mulai kesini guys. Kita langsung tembak aja semua zombinya guys. Oke, gimana guys ini cara pakai senjatanya ya? Oke, kita zoom ya. Kita zoom kayak gini. Kalau di zoom kayak gini guys, gak bisa guys nembaknya ya. Tuh guys, gak bisa juga ya nembaknya. Fix, kita bakalan meninggoy terus guys. Dikil-kil terus sama zombinya guys. Dan kalian lihat guys, Scobby malah meninggoy ya. Ini Scobby dari tadi guys, dia samperin terus zombinya ya. Kalian lihat guys, di sini ada zombie yang lagi main ayunan. Kita pakai senjata kita yang nomor 2 ini aja ya guys. Kalau pakai nomor 2 mungkin meninggoy terus guys ya. Nah, meninggoy zombinya guys. Oke. Di sini kita bakalan tembak-tembak terus guys ya. Oke, meninggoy dong. Hey, meninggoy. Let's go, meninggoy. Gak meninggoy guys. Kita bakalan berusaha lebih keras aja. Dan oh my god guys, kita meninggoy dikill sama zombinya ya.
Oke guys, dan sekarang hari udah mulai malam, tapi zombinya masih banyak banget guys berkeliaran tuh. Kalian lihat di sini zombinya malah mau panjat pohon guys. Oke, let's go Scobie, kita bakalan keliling dulu ya guys. Oke guys, dan kalian lihat rumah-rumah di sini udah pada kosong semua guys. Semua penghuni di sini udah dimakan sama zombinya ya guys. Dan di sini kalian lihat guys, kita bakalan lewatin ini ya. Siapa tahu di dalam sana banyak zombinya guys. Let's go, kita langsung masuk aja ke bawah guys. Oke, gelap. Hello, apakah ada orang di sini? Oh, gelap banget guys ya di dalam sini. Kita bakalan coba menelusuri ya tempat ini guys. Oke guys, dan kalian lihat di sana Scobie ya, dia bingung guys. Hey, Scobie bukan sebelah situ, kocak di sini. Dia bingung guys, dia mau malah ke sana ya. Dia nggak tahu kalau kita di sebelah sini. Hey, ayo kita let's go, langsung kita telusuri aja terowongan bawah tanah ini ya. Di sini dari tadi nggak ada apa-apa guys. Di sini gelap banget ya dan banyak banget lorong-lorongnya gitu guys. Oke, kita langsung terus aja ya. Dan kalian lihat guys, di sini banyak banget teman kita yang ngikutin kita ya guys. Ini si botak ya, kita langsung tembak aja si botak ini guys. Meninggal. Oh, kita bisa saling kill guys. Oke guys, Tari punya rencana jahat ya. Kita bakalan kill semua teman kita yang di dalam gorong-gorong ini guys. Oke, let's go, langsung kita kill aja guys. Hey, gimana kamu bakalan pergi? Kita tembak guys, kita tembak dia guys. Tuh meninggoy, kamu meninggoy. Nah, si Scobie kita tembak, Scobie meninggal. Kamu Scobie meninggoy, 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 Scobie meninggoy, meninggoy. Nah, Scobie udah meninggoy guys. Dan di sini tersisa teman kita lagi guys. Kita bakalan tembak dia ya. Kita bakalan tembak dia sampai meninggoy guys. Mana kamu? Hey, dia kabur guys. Kita kejar ya guys. Kalau kita gagal membasmi semua zombie di Broke Heaven guys, kita bakalan basmi semua teman kita yang ada di sini ya guys. Waduh, parah banget ya ini tadi-tadi guys. Oke, di sini ada zombie guys. Kita langsung kill aja. Kalian lihat itu muka zombinya guys. Zombinya malah kayang kocak. Meninggoy, meninggoy, meninggoy. Ini ada teman kita guys ya yang kabur dari kita tadi guys. Cepetan kamu meninggoy. Hey, kita bakalan kill 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 kill. Ini enggak meninggoy, meninggoy guys. Apakah dia punya kekuatan super ya? Kita juga enggak tahu guys. Kita tinggalin aja ya. Jangan-jangan nanti kita yang malah dikill guys. Oke guys, dan kalian lihat zombie di Broke Heaven makin banyak aja guys tuh. Semuanya manusia di Broke Heaven guys ya. Manusia manusia Roblox di Broke Heaven guys udah menjadi zombie ya. Dan kalian lihat guys, itu di sana apa guys? Itu Titan atau apa guys ya? Oh, dan ternyata ini adalah bos dari zombie-zombinya ya guys. Ini adalah bos dari semua zombie yang di Broke Heaven ini guys. Oke, let's no! Kita di-kill guys sama zombinya. Oke, Scobie, daripada kita dari tadi nggak berhasil ya membasmi zombinya, let's go. Kita langsung cari tempat persembunyian kita aja. Let's go. Oke guys, kita bakalan ngecek ya panti asuhan apakah ada anak-anak di dalamnya guys. Kita bakalan selamatin anak-anak ya. Oke, hello. Apakah masih ada orang? Nah, kita lihat guys, di sini panti asuhannya udah kosong ya. Udah nggak ada orang sama sekali di sini guys. Apakah semua anak-anak di panti asuhan ini udah menjadi zombie? Kita juga nggak tahu ya guys. Sumpah kasihan banget guys. Oke, Scobie, kita langsung lanjutin aja perjalanan kita ya. Kita bakalan putar-putar dulu guys. Kita bakalan masuk di sekolah lagi. Siapa tahu masih ada orang yang bisa kita selamatin ya guys. Hello. Oke guys, kita udah masuk di dalam sekolah ya. Dan dari tadi kita lihat guys, di sini kayaknya udah kosong guys. Udah nggak ada orang ya. Kayaknya semua orang di Broke Heaven udah menjadi zombie guys. Oke, di sini juga udah kosong semuanya ya guys. Oke guys, seperti yang kalian tahu ya, temennya si Baby Del siapa tuh? Yo, si Mochil. Dia juga sekolah di sini guys. Apakah si Baby Del dan Mochil juga berubah jadi zombie? Kita juga nggak tahu ya. Pastinya mereka udah berubah jadi zombie guys. Oke, fix kalau Baby Del dan Mochil udah berubah jadi zombie guys. Dan kalian lihat guys, kita udah sampai di tempat drone ya. Oke, kita bakalan coba guys naik drone sambil ngekill zombie-zombinya ya. Kita bakalan coba ya apakah drone-nya bisa kita pakai. Oke, hey, oke. Oke guys, oh my god, jangan bilang ini drone-nya nggak bisa dipakai guys. Sedih banget ya kalau drone-nya nggak bisa dipakai guys, sumpah. Dan ya guys, ternyata beneran guys, di sini drone-nya udah nggak bisa dipakai guys. Padahal ya guys, kita bakalan seru-seruan naik drone sambil ngekill zombie-zombie yang ada di Broke Heaven guys. Kalian lihat zombie-nya udah banyak banget, kita langsung kill-kill aja. Let's go Scobie, kita langsung kill-kill aja semua zombie di sini. Oke, kita bakalan tembak ya. Meninggoy, meninggoy, meninggoy. Hey, meninggoy, meninggoy. Itu teman kita yang botak guys, udah mirip kayak zombie ya guys. Scobie malah salah sasaran guys, malah tembakin teman kita yang botak guys ya. Dia pikir ya teman kita yang botak adalah zombie guys. Oke, kita bakalan tembak-tembak lagi. Oke guys, kita tembak-tembak lagi. Ini teman kita yang botak malah di sini lagi guys. Nanti kalau kena kill lagi ya guys, kita lagi yang salah. Padahal kan dia yang mirip zombinya ya guys. Scobie, hey. Oke, no, no.
Oh my god guys, kalian lihat Kobe dikerumunin sama zombie guys. Kita bakalan selamatin Kobe guys. Let's go guys, Kobe. Kobe bakalan meninggoy guys. Kobe udah dikerumunin sama zombie-zombie guys. No guys, Kobe. Oh my god guys, sedih banget dia udah meninggoy ya. Dan fix kita gagal membasmi semua zombie yang ada di Brookhaven guys. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku tentang membasmi zombie bersama Scoby. Nah, buat kalian yang mau rekomendasikan aku untuk bikin video apa, kalian bisa tinggal komen di kolom komentar guys. Karena di channel ini aku bikin konten game, vlog, dan konten video reaction guys. Reaction video apapun itu ya. Nah guys, biasanya juga aku main Ome TV guys ya. Tapi sekarang aku udah mulai jarang-jarang sih main Ome TV. Oke guys, buat kalian yang mau mabar bareng Tari Mentari di Roblox, kalian bisa langsung join ke akunnya Tari Mentari ya. Dan buat kalian yang belum like videoku kali ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.